Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Aceh. Pemirsa, masyarakat Gampung Ate Angguk, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, memadati halaman Gampung setempat dalam rangka pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran tingkat kemukiman Gani di Gampung Ate Angguk. Pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran tingkat kemukiman Gani ini secara resmi dibuka oleh Camat Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, M. Kamil Zuhri. Pelaksanaan MTQ ini dilaksanakan 2 tahun sekali di kemukiman Gani. Ada 4 cabang yang dilombakan, di antaranya cabang tartil anak-anak, cabang tilawah anak-anak, cabang tilawah remaja, dan tilawah dewasa. Dalam sambutannya, Camat Ingin Jaya, Kamil Zuhri menyatakan tujuan dilaksanakan MTQ ini untuk membentuk generasi Qurani sehingga Al-Quran menjadi pegangan hidup dan pedoman hidup untuk generasi-generasi Islam. Peserta yang menang di tingkat gampung nantinya akan mengikuti di tingkat Kecamatan Ingin Jaya. Pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran ini berlangsung dari tanggal 18 hingga 21 Maret. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.